super melo. Hari ini kita berangkat. Sekarang pukul berapa? Yes, pokoknya jam biru. Ya. Jam 2 malam, hampir jam 2. Kita terbangnya dari Surabaya karena bandara di Solo tidak bisa direct ke Samarinda. Oke. Dan kita tidak pulang selama 6 hari. Jadi nanti kan tanggal 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 kita baru sampai rumah. Dan kita merayakan ulang tahunnya Gendis. Tapi ya, Bi, nanti kalau kita udah pulang kerja, kita rayakan ulang tahunnya Gendis bareng-bareng. Sekarang ada email lu. Wis tak keluar nih DC. Maksudnya sih email lu aku deh, betul deh. Nanti saya ini pen, anu, nanti angkelnya gini. Lego tak tutuhin di sini. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Ya, ini kita sudah di Bandara Surabaya Juanda. Masih ngantuk ini. Sebenarnya masih ngantuk banget tuh, suaranya sih kayak yang ini. Alah. Ini jam berapa? Jam 6 kurang 5 menit lah. Sudah sampai. Teman-teman juga sudah. Udah sampai bener-bener lagi makduk tekan. Abis ini langsung mau masuk. Tapi mabur di jam itu. Ya, pokoknya mau bareng ngombe obat, ceritanya obat apa? Flu. Obat flu, makanya jadi ngantuk biang seperti itu. Wis. Kita masuk dulu. Kita mau pipis dulu. Ya wis lah, oh, aja ngempet pipis, jos. Tidak beri ngono, Pak. Oh iya, iya. Gimana? Kerja apa? Gurung. Ini kita mau masuk pesawat. Sudah sama Sidra ini. Siap. Tak kira ada yang spesial ini. Sebelumnya mau kerja. Siap. Wah, Surabaya hari ini ya. Karena ini kaya orang diusir. Oh iya. Ayo. Ini beril minggat ya kira-kira. Beril. Ayo. Ini kita udah di dalam pesawat nih. Ngantuk kan? Tapi misal kacamatanya dicopot, deh mesti. Bapak tadi punya terhormat dan semuanya. Oh, tetap ayu. Keselamatan penerbangan sipil kami akan memperhatikan keselamatan penerbangan dan prosedur dalam keadaan. Ini kita udah mau berangkat. Sampai kita mau di sampai Samarinda. Ngarepnya ini kepala sekolah. Beli kira rombongan di Dapet Kau. Wah, ini mas. Gimana kabarnya? Dari mana mas? Halo. Kita udah di mobil. Nanti lumayan, perjalanannya lumayan jauh ya. Hari ini perjalanan kita itu 6 jam. Iya mas? 6 jam. Terus ini kita masih nunggu bagasi. Karena kita bawa koper berapa sih? Kita bawa koper umrah hari ini. Besar sekali. Terus ya seperti itu. Pokoknya doakan semuanya lancar ya. Ya amin. Diusahakan kita ini nanti harus mampir ke Indomaret. Ke Indomaret Alfamart pokoknya komplit. Dan karena nanti di sana itu jadinya ada warung. Konon katanya Mbak Nila itu nanti besok itu mainnya di apa mas? PP work apa gitu sih? Di tambang nih.
tapi tinggalnya katanya di mesnya gitu. Makanya atau ke warung, mending sangusisan. Begitu. Wah, perjalanan 6 jam berarti nanti kita harus minum antimo. Ya. Kamu bawa dong. Enggak dong. Lali, bantal gurunya kataku. Katanya Mbak Vinda. Ya sudah. Gitu ya. Kita nunggu teman-teman dulu, Jos. Berhenti makan dulu kita. Berhenti makan dulu. Ayuh, kita Tahu Sumedang ini perjalanan panjang. Yes ya. Yeah. Iya, teman-teman. Ini kita mampir makan dulu di Tahu Sumedang. Kita habis dari toilet ini. Perjalanan masih panjang. Paling lebih melakukan lagi sejam ini. Masih ada 5 jam lagi tersisa. Wah, mau enggak? Belum menempel gemar sih. Oh, belum. Nanti kita kalau menemukan kita hampir dulu. Kita mau beli tisu. Sangat bangunan Tahu Sumedang ini. Kayu ya. Sangat khas. Biasanya ini Jawa Barat kan? Ini kita lagi makan. Ya ceritanya aku sama Amdi sih ini. Lia-liannya ya lagi dong. Lagi agak-agak tekan nanti Kalimantan tetap mangane Indomie. Iya Mas Super ya? Ya Mas Super, kamu jauh-jauh tetap makannya Indomie ya? Ini juga ada Bayu Dano. Apa itu? Dek, kamu mami ini tadi kan sop buntut, terus buntut bakar. Nah antara sop buntut dan buntut bakarnya, sop buntutnya biji ini bro? Buntutnya ya, songo. Bakarnya? 8.5. Oke, okay, good. Karena aku gak sengaja perlu pengus. Karedok? Karedok ya, gak salah. Yo, walu. Tetan dari ini ya. Dari biji ya. Iya guys toh. Bisa orangnya betul. Kini kena untung langsung kok. Ya. Kita masih perjalanan sekitar berapa jam? 5 jam. Kita masih 5 jam lagi. Teman-teman juga baru makan loh kayak. Oh. Ini kita mau mampir kamar dulu dong. Selamat ya. Jos, lupa minum mantimu. Mantap. Ya, makasih, Pak. Ya, apa tuh? Apa ulang tahun nih, apa tuh? Sing luwih tuwa akeh lho padahal. Oh, iya tuh. Oke. Ya, oke. Guys, selamat ulang tahun ya, oke ya. Sehat, panjang umur. Iya. 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 Ya ya matur nuwun semuanya. Sip, matur nuwun. Satu. Ya. Ya, cek. Aku memberkati rumah tanggaku dan memberkati rumah tanggamu. Amin. Semoga kita selalu. Amin. 1, 2, 3. Kita selesai makan, kita mau lanjut lagi. Mau lanjut perjalanan lagi 5 jam. Jangan lupa. Ayo Yon. Selamat ulang tahun. Okay. Kita mau Mbak ini siapa itu? Mbak Nela. Nela Kaiswa. Wah. Itu kanku itu. Wah. Ya.
langsung blolok ya. Ternyata rong teko guys. Ternyata ini belum sampai. Kita sudah baru aja masuk di gerbang pintu masuk apa? PT Indeksim. PT Indeksim. Ternyata masuk dari pintu gerbangnya ke mesnya itu masih 1,5 jam. Iya lah, mantap toh. Mantap pol. Untung wis mangan bakso lah omong. Untung wis mangan bakso wis nyolong-nyolong sih. Iki lah pas tuh. Terus mongko. Mongko. Snow melon. Snow melon. Kalian bisa, teman-teman bisa lihat tuh jalannya seperti itu. Akhirnya kita sudah sampai. Jadi sampai kita turun terus langsung makan. Ya. Pokoknya mau merem. Pokoknya mau aku merem terus, sis. Pokoknya merem. Apa? Tangi-tangi sego lauknya masih ada. Mungkin ya. Oke. Ya, pasti belum manu banget ya. Jet lag. Apa? Jet lag. Jet lag. Ya tinggal bisa agresif. Terus. Mie-mie enak banget. Jadi ternyata perjalanan dari pertanyaan dari apa? Pintu gerbang utamanya tadi ke sini itu 1 jam setengah. Terus minggu besok sekolah ini nih kalau nih ini ya 1 jam setengah. Karena kecepatannya apa ya? Karena kecepatannya kita dibatasi, mau 20 km. Oke, kita makan dulu ya. Makan dulu ya mas ya. Pulau nih. Tambangnya sak pulau. Apa? Tambangnya sak pulau. Oh. Pulau Bali. Ini tambangnya sak pulau ya. Oke. Percaya deh aku. Nah, ini sudah selesai makan. Jadi di sini tuh kita di mes, ada kantinnya. Dia 24 jam menyediakan kantin. Jadi kalau kita butuh apa-apa, nanti bisa langsung ke sana. Gitu. Benar yang aku foto-foto. Pesan kopi, dikasih roti juga. Seru banget lah pokoknya di sini. Ini mau istirahat sebentar habis terus habis itu aku meh CR gitu. Just kita sudah sampai venue CR ya. Ini tadi dari mes ke venue-nya sekitar 15 menit. Lihatlah truk-truk ya. Itu yang paling cilik. Kowe sing go wedhi meneh sak hage, sing luwih wedhi meneh ya nek hage tumpuk Mas Indra. Iki paling cocok ning kene iki memang buka usaha tambal ban. Bane gede-gede ya. CR dulu, ini tadi habis coklat ban CR, setelah ini dari Urawa ban. Balinglah di mes, nah, langsung istirahat. Jadi JR set balik mes. Besok kita ready jam 11 kita berangkat. Gitu. Kamu harus ikutin vlog ini karena kita besok akan pindah lagi ke alun-alun itu. Ini daerah mana Mas? Kutai Barat. Ini kita di Kutai Timur. Timur ke Barat. Wes salah dinyanyi guys. Baik ngono lah. Kita mau prepare JR dulu. Mantap. Mars Melo. And then setelah JR sudah sampai di kamar lagi di mes. Seru banget. Aku sebenarnya pengen spill mes iki koyo opo. Karena ada kantinnya 24 jam sing
bisa minta apapun. Itu di situ 24 jam mau minta kopi, mau makan dibikinin. Gitu. Mau tahu pedes mati sih. Casamu ya kita kesel lo doang. Ini mau menilai. Dia agak masuk angin. Ini tadi minta di apa? Keroi. Ini mau tak keroi dulu. Oke. Kita mau keroan terus istirahat. Ketemu besok pagi, mantap. Halo saudaraku sebangsa setanah air, merdeka merdeka merdeka. Hari ini pagi ini kita sudah bangun, kita sudah prepare. Mbak nilainya. Ada beberapa problem. Ya emang iya sih. Apa mbak? Kurusan. Wow. Ya, ya. Ya. Emang ada beberapa problem ini ya. Eroknya kurang tinggi, akhirnya di penitik ditarik naik. Biar ngeblends ya sama bootnya. Ketuni naik doang ini kan pakai heels. Pakai heels. Betul. Akhirnya ini roket diunggah ke. Gitu teman-teman. Tapi kok dia kurusan ya? Ya tapi aku ngerasa aku ya kurusan sih. Enggak bahasa, aku kayak panik. Bukan ya. Yang mau kurusan sebenarnya. Ini apa ya? Bisa-bisa bari ini benak ini. Ya ini apa seninya? Mbak Neko seni seni wardrobe. Wardrobe gitu. Bulu-bulu. Bulu-bulu. Iya, enggak bisa raya. Emang apa mas? Iya, tak emang ini. Oke. Ya tak meniteni kostum dulu ya. Jos. Sudah selesai. Mau berangkat ke venue dulu. Yuk, kita berangkat yuk. Ya, kita ini udah mau berangkat. Teman-teman sudah pada mabuk ya. Mabuk dong. Atau kopi hitam. Saya aku sama sensei. Kamu ini apa tuh nih? Apa sih? Jadi enggak itu jadi main ini, Pak. Jangan ya. Jangan ya. Lu tahu nonton Vicky gitu toh? Cium jauh toh. Kemana? Ada apa? Berita hari ini? Sepatunya nyantik. Kelangan sepatu. Padahal tinggal sarapan dulu ya. Gulawo ya ini. Semangat. Gak apa-apa, susuk tuku. Tak klaim ini. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini bisa patut bersyukur karena kita beri keselamatan dari Solo, Surabaya, Samarinda dan sampai di Kita bersyukur karena perjalanan sangat seru dan ini yang kita nantikan. Ya, semangat. Kita berdoa semoga hari ini kita diberikan kelancaran tanpa kurang suatu apapun. Amin. Apa yang kita kerjakan ini akan terus bertambah. Amin. Saya.
kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Is jurnal musik. Alhamdulillah, puji Tuhan. Aku bawain cuma sedikit, nanti maaf ya kalau kurang.
siap-siap ya. Jujur-jujur kayaknya temen sama. And then akhirnya selesai ini tadi, memang sangat luar biasa ya, antusiasnya. Tak kira ki manggur kira-kira mobil-mobil tok, mobil gede-gede tok, ternyata pegawai ini oke banget. Dan tadi juga ketemu katanya dari Jaten barang, wah enek sing saka Malang ya mah, Trenggalek wah banyak banget ya. Ya ternyata luar biasa, semua ikut nyanyi mantap. Dan ini kita nanti pulang masih menempuh perjalanan 5 jam lagi teman-teman. 5 jam ke Samarinda. 5 jam ke Samarinda. Besok kita lanjut lagi ke alun-alun itu di Kutai Barat. Alun-alun itu. Kita akan naik speed besok pagi. Oh, besok pagi dah. Besok pagi jam 7. Lah terus enggak dikin apa ning ndi? Nginepne Samarinda. Ning go bengi di numpak speed di Blok Boyo. Boyone ning kene. Boyo Landa. Boyo. Ini juga Boyo. Siapa? Mas Yusuf namanya siapa? Iva. Oke, kita mau balik ke mes lagi. Dan perjalanan luar biasa. Jujur li teman-teman, aku sebenarnya ngampet. Mising. Dari mulai lagu masuk kedua. Sing lagu apa jenenge? Doretetetet apa? Kau tercipta bukan? Kau tercipta. Teman-teman don joget, aku joget ning tak tipis-tipisin mergo kroso banget. Crossing banget pol parah. Lagi iki lho, Pak. Selamane lama ini aku rung tau lho crossing tenan. Sak panik-panik iki iso crossing iki. Edan tenan kok. Crossing. Begitulah. Dan ini perjalanannya wah menyenangkan. Kita mau sampai mes ya, Mas ya? Iya. Masih fun. Bisa Jawa? Enggak bisa. Coba ngomong iki. Iki wis meh. Tekan mes. Silit. Ngono ya? Iya. Ya, ngono ya gitu. Ngono ya? Ya, oke, Cok gitu. Oke, Cok. Pamit ya kita. Bye-bye. Mau pulang. Ada kok di IG. Oh ya. Makasih. Ya. Makasih, bye-bye. Oh, di kapal ya nih. Makasih. Makasih ya, Mas. Mas, makasih, Mas. Yeay. Iya, kita dapat es kopi. Mana yang enggak pakai gula? Udah. Wah, kok dicoba sih ranggu gula berarti ngono aku. Ketujuh pramuka ora masalah.
kita saatnya pulang. Kita kembali ke Samarinda karena besok kita mau ke alun-alun itu yang ada di Kutai Barat. Kita besok naik speed. Jadi kalian harus ikuti vlog ini terus di vlog berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Salam dari KPP Inde. Nanti iki jenenge Kutai. Kutai Timur. Kutai Timur. Selamat perjalanan 5 jam menuju Samarinda. Makasih, Pak. Nggih, matur nuwun. Hormat, maksudnya kini bendera dihormati. Wah, sesuai apa yang kita harapkan. Sesuai ya. Jadi ya. Pun. Hari ini wah biasa. Mana? Ini kita tembak. Oke, santai kawan.